Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pecinta radio komunikasi di mana saja berada, mudah-mudahan kabarnya lagi pada baik ya. Lagi pada sehat, lagi pada segar, tidak kekurangan suatu apapun, dimudahkan segala urusan, dan selalu ada dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman, pada video saat ini saya akan mencoba untuk komunikasi menggunakan Hicom IC2N, dan saya akan tambahkan perangkat modulasi yang sederhana. Perangkat modulasi yang sederhana, teman-teman, saya mempergunakan tune control, satu unit tune control yang sudah saya rakit, juga ada preamic, dan ini gigabass ya, gigabass sederhana. Jadi perangkat modulasi yang sederhana aja ini juga bisa dipergunakan untuk DJ ya, untuk radio DJ bisa dipergunakan untuk Hicom seperti contohnya 2N ini, juga bisa dipergunakan di Alinco DJ 196 atau 195 ya. Kita masukkan, cukup kita masukkan ke sini. Ini kita masukkan ke sini. Untuk PTT-nya teman-teman ya, kabel stormnya sudah nyambung. Juga ini speaker ataupun speaker yang di luar ya. Tambahan, speaker tambahan. Kita bisa sambungkan gitu. Oke teman-teman, kita coba untuk komunikasi. Mang, assalamualaikum. Dari wiji-wiji lah. Anu aja di paling harinya sing darah. Oke teman-teman, kita coba untuk komunikasi ya. Abe Roger. Di Roger, gitu Leo. Mohon-mohon haturan, wiji yang wonginya, wiji yang bertepang. Mudah-mudahan kabar sehat. Waleo separa kancan, wae di paling hanci dolog abdi paling dia. Kitu nyobian waleo itu itu selalu tadi anggo. Tadi anggo wae nya. Kitu waleo nyobian ke panganaran waleo dobi dogi kitu cuma. Sok 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 cobian langsung langsung ke Haji. Ya hatur nuhun karena kesempatan waleo wargi Simpuring anu saya mana di kantun sementara waktos. Wah Haji nu abi dugi gentos. Roger, duki abe, anu abe beren kau kariakan kasalira gentus. Oh tidak, saya kapal dia. Saya kapal dia waji nyebian dia. 2N, tajan di iya kan. Yang ngotun kontrol itu sarang iya ya, sarang non premik. Menawi modulasi nanti lebet teing waji gentus. Roger, bagus abe, nongkrong bisa. Saya 2N, demikian 02N, ada layarnya Adit ya, Pak Gandik? 2N, Wahji, 02N, mohon ada layaran, tapi kelerasan ya, mah. Nganggo 2N mungkul nih, ada layaran, gitu, udah dipocel, gentos. Oh, Rogernya. Saya. Ya, ini. Tapi anu, gue tanya nganggo nanggung deh. Tengah nganggo kelerasan itu ya. Dua yang unggul sama antena ya unggul gitu maksud deh. Tapi dugi ke pengenarannya ya teman ya. Masih kene dugi mah. Gitu Wah Haji Sony di Pangandaran abi di kawasan Tasikmalaya gentos. Jerwabe no ada Tasik abdi Pangandaran. Saya kita cenake abdi gak gaduh sama yang lain ya no layar nalip nih. Sata pal. Namun jalur fleksibel nah saya kira ngerawas eh. Saya unggul deh. Bade di jemperan deui asa ngorokokan karena speaker bade di gentas jemperan lah. Kitu cenah wae abi gentas. Wah Haji nu aya di Pangandaran abi di Palihan Tasikmalaya pangsisina mohon-mohon. Saya kumanu kitu mah langkung sebatas teh. Langkung paling dia pangitan langkung modernnya daripada 2N terus ieu. Iya. Gitu Wah Haji tuh ya bisa ada ini ya. Hatur nuhun atuh Willy Kalamian ting salam nawe kang wasada ini orang dinyata di Pribados di Angon di Serang Waleona sementara wis abdi ngupingkeun gentos. Ya. Oke teman-teman, barusan kita coba untuk komunikasi.
Apa nak di robe ganti? Mohon nggak ngomong ekstra mic, nggak ngomong ekstra mic, nggak ngomong PTT, nggak ngomong ekstra mic, itu gentos. Di robe apa di robe? Di robe laras kacida gentos. Saya bagus ada nongkrong ada kita apa Roger tenun. Oke teman-teman, barusan kita kembali ke komunikasi ya kita bah ya dengan orang yang cukup jauh dari Pangandaran, saya mempergunakan radio IC2N ini ya, cuman tambahannya memakai perangkat modulasi ya. Oke, lama-lama sekedar perlu tarik tinggi bagi timbul dulu sih ya. Abi ngajeleng namanya teka pengker waleo jantan gitu teh ya gentos. Hantam badi kumah tuh seberapa kali? Ayah 5 kali mah pangitan Roger. Rogedem nate. Rogedem kangga wargi sim kuring demikian betul betul. Ayah hujan kapal dinya? Akhirnya ya, halo doatan tapi malam minggu. Di anjing itu ayah hujan mah, adik teh, abe, ayah cedum nama ayah. Biasa baik itu, rep, caang, rep, hidung, rep, itu caang gitu. Ayah hujan mah itu ayah gitu ganti. Digentos demikian waleo wargi simkuring anu saya mana di Cidolong abe di Karangjaya Tasikmalaya. Oke itu mohon atunya. Roger sami kepala di kita tadi enjing mah tadi sempat rada ayah kata nggak dia mah abi ge sempat kucimis di kebun kucimis kita waleo demikian tapi sekedap ninganan kasih yang nak kedem alhamdulillah halo dok mohon waleo di lajeng lah nya abi tak aja ya badai nyobian dicabutan deh badai nyobian rada-rada di iya salit lah tambah kesel waleo di anggola sarang wahaji abi ngupingkeun heula bari utak-utak gentos roger kita malang abe sok bari utak-utak di utak-utakkeun cenah curug jeung cingil teh itu mamang abe itu pada selalu semodulasi itu wahaji. Jadi teman-teman, kalau ditambahin sama perangkat modulasi ya, ini kan karakter 2N itu udah nongkrong banget. Kalau kita tambahin lagi dengan perangkat modulasi seadanya seperti ini, jadi lebih nongkrong. Barusan kan kata teman saya yang lagi monitor, modulasinya lebih nongkrong ya. Oke teman-teman, video saya untuk saat ini cukup sekian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, udah subscribe, udah komen, udah like. Terima kasih banget. Dan saya tunggu untuk subscribe, komen, like, dan share-nya pada video saya saat ini. Tidak lupa buat teman-teman yang selalu memberikan semangat, memberikan support ya kepada saya untuk terus berkarya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.